Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Bapak ibu yang kami hormati, selamat datang di Masjid Islamic Center Jakarta Utara. Dan kali ini insyaallah kita dipertemukan dalam kajian Islam yang saya pribadi baru menjumpainya. Tema seperti ini tentunya kita sampaikan jazakumullahu khair kepada panitia, kepada Pak Solehin dari Majelis Taklim Al-Adiyat dan teman-teman. Bersama saya hadir di depan Ustadzuna, Ustadz Dr. Erwan di Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala, dan ada Dr. Udin Narsudin SHM HUM Hafizahullah Ta'ala. Beliau disapa oleh koleganya dengan profesor, kita sapa juga dengan profesor juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz dan profesor. Baik, Ustadz Erwandi sering kita jumpai secara online, maksudnya secara ya online maupun offline seperti sekarang. Sedangkan Profesor Udin Narsudin, beliau adalah notaris Muslim Indonesia dari sekian banyak notaris Muslim Indonesia. Kesibukan beliau di samping menulis, beliau merupakan pengajar di beberapa fakultas kenotariatan ya, di beberapa kampus yang ada di sini. Di Jawa, di Jakarta juga ya ada Prof. Ada. Baik. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, Kuataliman, untuk tema kita kali ini yakni hukum waris dalam perspektif kompilasi hukum Islam, hukum perdata dan adat. Antum nanti boleh bertanya tentunya setelah dua narasumber kita menyampaikan materinya. Baik, ada waktu sekitar 30 menit untuk masing-masing pembicara kita. Yang pertama mungkin kepada Profesor Dr. Udin Narsudin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ustadz Erwandi dan Kang Moderator, saya mungkin dalam konteks ini menceritakan memang di Indonesia ini mengenal ada beberapa pembelakuan hukum waris. Ya, jadi walaupun di Indonesia ini Islam adalah mayoritas gitu ya, tetapi senyatanya terkait dengan hukum waris ini ya ada belum ada unifikasi hukum terkait dengan hal itu. Kita mengenal ada yang namanya hukum waris perdata barat. Ya, berlaku untuk siapa? Di antaranya misalkan berlaku untuk Indonesia atau warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya. Kemudian juga kita mengenal bahwa ada hukum waris adat, ya, dan tentu ada hukum waris Islam. Nah, saya di sini menceritakan tentang konteks hukum waris perdata barat dan hukum waris adat. Nah, dalam hal hukum waris perdata barat, ya, mau tidak mau memang kita wajib untuk mengetahuinya. Minimal, oh ini loh, ada sisi-sisi yang secara normatif memang ada. Walaupun dalam konteks pelaksanaannya, ya, kita tahu dalam konteks hukum waris Islam adalah sesuatu yang wajib. Ya, bagaimanapun ceritanya, kita orang Muslim tentu kita melaksanakan hukum waris Islam. Tapi dalam konteks hukum waris perdata barat memang ada beberapa hal yang kemudian ternyata tidak 100% dilaksanakan. Nah, jadi dalam konteks hukum waris perdata barat ya, kita mengenal misalkan ada golongan
satu. Ya, ahli waris golongan pertama. Siapa saja ahli waris golongan pertama? Di antaranya adalah anak dan istri atau suami. Kemudian ada ahli waris golongan kedua. Siapa saja di antaranya mereka? Ahli waris golongan kedua di antaranya adalah saudara, orang tua. Berarti kan sangat jauh kalau misalkan kita lihat dalam konteks hukum waris Islam gitu ya. Saya cerita hukum waris Perdata Barat, ya dari dua golongan saja sudah kelihatan. Ya, sangat beda jauh. Ya, sisi yang bersifat individualistiknya, misalkan ya dalam konteks hukum waris Perdata Barat tersebut, kelihatan banget. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai ahli waris golongan ketiga. Ya, itu lebih jauh lagi. Ya, sepupu dan seterusnya itu adalah ahli waris golongan yang ketiga. Terakhir ada ahli waris golongan yang keempat, itu sudah jauh lagi. Ya, berarti kan kemungkinan untuk tidak ada ahli warisnya dalam suatu peristiwa pewarisan itu tidak dimungkinkan gitu ya, kalau secara normatif. Ya, oleh karena itulah kemudian ya dalam konteks golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, golongan keempat itu sendiri ya, kalau misalkan muncul golongan pertama berarti tidak ada lagi golongan kedua, ketiga dan keempat. Jadi saling menutup gitu ya. Kalau ada anak, ada istri, berarti orang tuanya atau golongan kedua tadi, saudara, tidak mendapat bagian. Demikian seterusnya. Kalau adanya golongan kedua, berarti golongan ketiga tidak akan muncul sebagai atau tidak akan masuk sebagai ahli waris. Itu seterusnya sampai dengan golongan keempat. Ya, artinya katakanlah golongan pertama ada, berarti golongan ketiga, keempat, kedua, ketiga, keempat itu tidak ada sebagai ahli waris. Nah, kemudian dalam konteks pewarisan menurut hukum waris Perdata Barat ada empat yang kemudian tidak patut untuk mewaris. Siapa saja orang-orang yang kemudian tidak patut mewaris? Dalam konteks hukum waris Islam juga kan ada yang disebut sebagai orang yang tidak bisa mewaris. Ya, tapi dalam konteks hukum waris Perdata Barat kita mengenal yang pertama adalah mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh orang pewaris tersebut. Kemudian mereka yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris. Ya, ialah pengaduan telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Yang ketiga, mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah pewaris yang meninggal itu untuk membuat dan mencabut surat wasiatnya. Nah, yang keempat adalah mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal. Tentu dalam konteks yang tidak berwenang atau tidak patut untuk mewaris berbeda dengan yang menolak mewaris. Dalam hukum waris Perdata Barat dikenal sebagai ada pihak yang boleh untuk menolak warisan. Ya, dengan cara apa menolak warisan tersebut? Ya, bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah dilakukan ya pada saat si pewaris itu meninggal dunia, ya sebelum dibuatkan akte keterangan waris, ya dibuatkan dulu penetapan atau permohonan kepada pengadilan untuk kemudian menolak waris. Atau cara yang kedua adalah setelah meninggalnya pewaris, kemudian ya dibuatkan keterangan waris dan dari keterangan waris tersebut kemudian disampaikan kepada pengadilan bahwa yang bersangkutan memang menolak waris. Nah, bagaimana kedudukan orang yang menolak warisan tersebut? Berarti dia tidak bisa bertanggung jawab terhadap apapun yang merupakan hak dari pewaris, termasuk juga tentu kewajiban untuk melakukan misalkan pembayaran hutang-hutang dari pewaris. Tentu sangat berbeda nanti dengan hukum waris Islam ya, terkait dengan hal tersebut. Nah, kemudian juga dalam konteks hukum waris Perdata Barat ya, kita mengenal ada yang namanya bagian mutlak. Kita mengenal yang namanya legitimasi porti. Apa yang disebut sebagai bagian mutlak? Ya, bagian mutlak itu adalah
bagian yang dimiliki oleh seseorang yang tidak kemudian bisa disimpangi oleh ahli waris lain. Ya, misalkan jika hanya seorang anak, maka bagian mutlak itu adalah setengah. Jadi tidak mungkin seseorang itu atau pewaris itu mewasiatkan lebih dari setengah bagian kalau satu orang anak. Selanjutnya kalau dua orang anak, berarti bagian mutlaknya itu 2/3 bagian. Berarti tidak mungkin seseorang itu melakukan pewasiatan gitu ya, dalam konteks wasiat melebihi dari 2/3. Ya, karena bagian mutlaknya adalah 2/3, berarti kan maksimal 1/3. Nah, demikian juga kalau misalkan ada 3 orang anak. Ya, bagian mutlaknya adalah 3/4 bagian. Artinya apa? Artinya berarti yang boleh diwasiatkan adalah hanya 1/4 bagian. Kenapa yang disebut sebagai bagian mutlak atau legitimasi porti itu menjadi sesuatu yang sangat penting? Ya, oleh karena memang dalam hukum waris perdata barat dikenal dua macam pewarisan. Yang pertama adalah pewarisan berdasarkan undang-undang yang tadi saya sebutkan sesuai dengan penggolongan-penggolongan tadi. Ya, yang kedua adalah pewarisan didasarkan oleh surat wasiat. Ya, terus kemudian apakah itu menjadi sesuatu yang penting? Sangat penting. Ya, karena kemudian di dalam beberapa kesempatan, di dalam beberapa kejadian misalkan, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak angkat misalkan ya, terhadap anak adopsi terkait dengan pewarisan tersebut. Ya, dalam hukum waris perdata barat juga anak angkat itu tidak mendapat warisan. Ya, tetapi bisa mendapatkan wasiat. Walaupun wasiat tadi ya tentu disesuaikan dengan bagian mutlak tadi. Ya, karena kan mungkin saja anak angkat tersebut memang ya mewaris misalkan dengan anak aslinya atau anak kandungnya. Berarti yang bersangkutan itu kalau secara normatif memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan warisan. Makanya kemudian ada yang disebut sebagai tadi ya wasiat. Ya, walaupun dibatasi. Tetapi dalam konteks anak tersebut atau anak angkat tersebut memang tidak mewaris dengan siapapun, ya artinya hanya dia sendiri yang kemudian menjadi ahli waris dalam tanda petik ya, dengan surat wasiat tersebut, dengan akte wasiat tersebut, tentu yang bersangkutan memang kemudian menjadi ahli waris tunggal. Apakah itu memenuhi rasa keadilan? Nah, itu dalam konteks hukum waris perdata barat memang sisi keadilan itu menurut saya adalah sesuatu yang agak jauh ya. Dari terus kemudian dalam konteks pewarisan di hukum waris perdata barat ya, kapan sih yang disebut sebagai pembagian warisan itu sendiri? Ya, memang dimungkinkan pembagian warisan yang kemudian terjadi manakala seseorang itu meninggal dunia adalah dilakukan sampai dengan 5 tahun semenjak si pewaris tersebut meninggal dunia. Ada ketentuannya di dalam 1066 KUH Perdata. Ya, jadi muaranya memang di dalam kitab undang-undang hukum perdata. Walaupun kalau misalkan kita bicara tentang apakah kitab undang-undang hukum perdata itu merupakan sesuatu yang kemudian bisa kita pedomani, dalam beberapa kejadian kitab undang-undang hukum perdata itu sudah sangat jauh dari sisi keadilan, sisi hukum yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Tetapi faktanya kita tahu bahwa KUH Perdata lah yang kemudian menjadi ukuran yang pertama untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, termasuk juga dalam konteks hukum waris perdata barat ini. Saya menceritakan dalam konteks yang umum misalkan ya, pasal 1320, syarat sahnya perjanjian. Sampai dengan sekarang itu menjadi rujukan yang paling pertama. Walaupun kalau ditanyakan apakah itu masih sesuai, jawabannya sangat bervariasi. Kalau saya sendiri menganggap bahwa 1320 itu sudah terlalu jauh, karena sudah saatnya memang kitab undang-undang hukum perdata itu dirubah menjadi suatu undang-undang atau suatu peraturan yang kemudian memiliki karakter seperti bangsa Indonesia sendiri, termasuk juga dalam konteks hukum waris perdata barat tadi. Ya, kita ingin agar hukum waris Indonesia itu adalah satu,
ya, kita tidak mengenal misalkan tadi yang saya sebutkan hukum waris perdata barat, hukum waris adat, dan seterusnya. Nah, terkait dengan hukum waris adat, memang agak sangat sulit untuk kemudian menjelaskan lebih rinci lagi, karena hukum waris perdata, maaf, hukum waris adat di Indonesia itu sendiri tentu didasarkan oleh suku-suku yang ada di Indonesia. Tetapi minimal ada tiga hal yang harus dipahami dalam konteks hukum waris adat, gitu ya. Yang satu adalah yang bersifat matrilineal, ya, artinya berarti memang kedudukan seorang ibu atau kedudukan seorang perempuan yang menjadi dominan. Misalkan di Minangkabau misalkan gitu ya, seorang laki-laki itu bukan sebagai ahli waris. Atau yang patrilineal, ya, di katakanlah misalkan di Batak misalkan gitu ya, Sumatera Utara, itu seorang perempuan malah bukan ahli waris. Atau di Bali gitu ya, seorang perempuan bukan ahli waris karena patrilineal. Nah, ada yang unilateral, Jawa Barat misalkan, mereka mempunyai kedudukan yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Nah, tentu dari mulai Aceh sampai kemudian Papua memang berbeda-beda. Jadi yang paling penting tentu dalam konteks hukum waris adat tersebut, gitu ya, sampai dengan sekarang perkembangan yang tadi saya sebutkan matrilineal dan patrilineal atau unilateral kemudian sudah berkembang sedemikian, termasuk juga kemudian konteks tadi, ya, seorang perempuan di Minangkabau misalkan, atau seorang laki-laki di Batak gitu ya, sudah tidak menjadi dominan lagi kalau dalam konteks perkembangan hukum waris adat. Saya rasa itu mungkin yang bisa disampaikan sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud 5 tahun itu apa, Prof? Ya. Maksud 5 tahun tadi apa? 5 tahun untuk dibagi. Dibagikan kepada. Kalau sebelum 5 tahun dibagi nggak bisa? Boleh. Setelah itu. Baik. Ya, jazakallahu khair pada Profesor Dr. Udin Narsudin SHM HUM ya. Ya, itu adalah pengantarnya. Teman-teman nanti bisa menanyakan lebih tajam ya, kita pertajam di sesi tanya jawab nanti. Selanjutnya kita akan sama-sama dengar bagaimana kemudian hukum Islam dalam hal waris mewaris ini. Pada Ustaz Erwandi Tarmizi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil din wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, Allah telah mengingatkan kita bahwasanya harta adalah milik Allah. Allah mengatakan kepada orang-orang yang memiliki budak, wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Kata Allah, berikan kepada budak-budak kalian harta-harta, sebagian dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Dan Allah pun telah menjelaskan dan mendeklarkan, menyatakan bahwa walillahi ma fis samawati wal ard, sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah. Segala sesuatunya milik Allah. Jangankan harta, tubuh kita, nyawa kita, seluruh anggota badan kita, kita tidak bisa berbuat semena-mena terhadap itu. Karena itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Harta juga demikian kondisinya. Allah telah menyatakan tadi bahwa harta milik Allah. Ketika itu adalah milik Allah, maka yang berhak membaginya, yang berhak menentukan ini buat siapa, itu buat siapa, adalah hanya pemilik. Dan nanti pun pemiliknya ini akan meminta pertanggungjawaban kepada kita semua. Bukankah
Kita yakini bahwa di antara pertanyaan di alam kubur yang pertama adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Harta yang dia dapatkan, untuk dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan, dia keluarkan. Karena kenapa harus dipertanggungjawabkan? Karena dia amanah di tangan Anda, bukan milik Anda mutlak yang tidak ada yang akan mempertanyakan Anda. Dia bukan milik Anda, dia milik Allah Azza wa Jal. Dan bahkan umur kita pun semata-mata rezeki dari Allah, dan pun nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, untuk apa kita habiskan umur kita. Ini sebuah keyakinan dan sebuah cara berpikir logika yang logis. Maka tidaklah mungkin makhluk mengatur makhluk yang lain, padahal tidak ada hubungan hidup mati antara yang ngatur dengan yang diatur. Si A penguasa, betul dia penguasa, tapi apakah dia memberikan rezeki kepada rakyatnya? Tidak. Bahkan umumnya dia yang makan rezeki dari rakyatnya dalam bentuk upeti yang dibayar oleh rakyat atau pajak yang dibayar oleh rakyat. Iya atau tidak? Bila yang memberi makannya adalah sebetulnya rakyat, atas dasar apa dia berhak mengatur rakyatnya dengan hukum dia? Ini secara logikanya. Tapi apa boleh buat? Kita hidup dalam kondisi seperti ini. Ya, walaupun Allah telah menyatakan dia yang menciptakan langit dan bumi, dan dia yang memberikan rezeki kepada semua yang ada melata di muka bumi ini, termasuk di antaranya manusia. Dan harta yang diberikan kepada manusia pun adalah harta miliknya dia, Allah Azza wa Jal yang maha besar. Dan tentu hanya dia yang berhak mengatur harta, baik kita masih hidup maupun kita telah dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepadanya. Seorang muslim yang mengerti dan menyerahkan dirinya kepada Allah tidak mungkin berani mengatur harta yang didapatkan bila Allah tidak meridhai caranya. Dan setelah dia dapatkan harta tersebut, tidak mungkin dia berani dan melakukan sesuatu penyaluran pendistribusian harta tersebut dengan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Dan ketika dia wafat, orang-orang ditinggalkannya tidak mungkin akan berani melakukan apapun pada harta orang yang meninggal ini kalau bukan Allah yang mengaturnya. Karena yang diamanahi sudah meninggal, kembali berarti kepada pemilikan yang pertama, yaitu Allah. Dia yang mengatur siapa yang berhak dalam harta ini. Oleh karena itu, walillahil mathalul a'la, Allah mensifati dirinya hamba bijaksana. Allah jelaskan masalah hukum waris tersebut di dalam Al-Quran tanpa satu hadis Nabi pun yang menjelaskan tentang perihal ini. Ini menunjukkan, Allah ingin menunjukkan kepada kita semuanya bahwa ini adalah urusanku, kata Allah. Karena orang yang aku amanahi sudah meninggal, kembali kepada milikku. Dan Allah mensifati dirinya di dalam pembagian waris tersebut, inna Allah kana aliman hakima, kata Allah. Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Seseorang zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana tidak mungkin berlaku tidak adil dalam perbuatannya. Dan Allah membagi waris dengan cara yang sangat adil sekali. Semuanya Allah bagikan. Kalau dalam
yang dijelaskan oleh Pak Prof tadi, bahwa yang dapat adalah lingkaran pertama, istri dan anak. Orang tua lingkaran kedua. Artinya kalau istri dan anak ada, orang tua tidak dapat, orang tua nol dapat. Mari kita berpikir dengan logika manusia. Seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran juga. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kata Allah, bapak kalian dan anak kalian, kalian tidak tahu siapa yang paling berguna untuk kalian dalam hidup ini. Anda menjadi besar seperti ini, itu berkat bantuan siapa? Bantuan anak atau bantuan orang tua? Jawab, orang tua. Harusnya anak tidak dapat, semuanya untuk orang tua. Harusnya begitu kan ya? Ya, karena anak Anda yang beri dia makan. Ya atau tidak? Sedangkan yang memberi Anda makan adalah orang tua. Harusnya kan semuanya untuk orang tua, bukan untuk anak. Dan bukan untuk istri. Apalagi posisi istri. Istri kan baru kemarin nikah, statusnya istri. Langsung mati. Dapat harta sekan bapak ibunya. Selama 30 tahun anak diberikan dari nol, dibesarkan kemudian terhalangi gara-gara orang yang baru nikah kemarin. Secara logika, secara keadilan ada. Tapi kita heran dari mana muncul hukum tersebut. Saat dia membuat hukum barat tadi, si barat tadi itu otaknya taruh di mana pada saat itu? Heran, secara manusiawi heran kita. Tapi bagaimana muncul dan bagaimana itu bisa diakui dan dipraktekkan oleh orang, ini lebih mengherankan lagi. Allah mensifati dirinya maha bijaksana, semuanya diberikan oleh Allah. Anak diberikan oleh Allah, bapak, ibu juga diberikan oleh Allah, istri juga diberikan oleh Allah. Dengan porsi yang sangat adil. Porsi yang sangat adil. Allah mengatakan, untuk kedua orang tua, kalau yang meninggal ada anak, dapat 1/6. Istri, kalau ada anak, dapat 1/8. Itu adil. Karena istri tidak pernah memberi makan kepada suami. Sesetia-setianya istri, ya, jauh lebih besar mana kesetiaan orang tua membesarkan anaknya. Sejahat-jahatnya orang tua kepada anaknya, jauh lebih besar pengorbanannya kepada anaknya daripada istri yang paling setia kepada suaminya di atas muka bumi ini. Sampai Rasulullah mengatakan, ketika ditanyakan tentang seseorang yang menggendong ibunya dari Yaman ke Ka'bah untuk melakukan tawaf, gendong ibunya jarak 1000 kilo lebih untuk melakukan tawaf, lalu ditanya oleh Ibn Umar, ditanya oleh Rasulullah, apakah sudah terbalas pengorbanan ibu kepada anaknya dengan dia menggendong 1000 kilo lebih pulang pergi? Dijawab, la wala talqah min talaqat, tidak sampai pun sekali edanan ibu pada saat melahirkan tidak sebanding dengan itu. Talq itu artinya mengedan pada saat ibu ingin melahirkan anaknya. Satu kali edanan itu dengan 1000 kilo digendong bolak-balik tidak seimbang. Kenapa? Karena seorang ibu mengedan, mengerang kesakitan yang diinginkan anaknya lahir dalam keadaan selamat, lahir dalam keadaan sehat. Seorang anak menggendong ibunya 1000 kilo
tujuannya kapan ibu ini mau mati sehingga dia tidak ada beban lagi. Oleh karena itu tidak seimbang antara itu. Lalu sekarang si anak bisa menghalang ibu bapaknya untuk tidak mendapatkan bagian dari harta secuil pun. Satu sen pun tidak dapat. Ya. Ini cara berpikir manusia seperti apa? Padahal semua orang tahu bagaimana susahnya seorang ibu mengandung anaknya. Maka kita berhadapan dengan kenyataan. Apa yang disampaikan oleh Prof tadi sudah dideklarasikan dan diumumkan di negara ini menjadi bagian dari hukum yang ada. Tetapi apa yang dideklarasikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dan kita adalah hamba Allah sebelum menjadi warga bagian dari warga negara ini. Maka bila bertentangan dua hal yang berbeda, tentu kita pun tahu mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita tinggalkan. Ya. Saya kira cukup. Allah Ta'ala. Baik, ya. Penutupnya bagus sekali ya. Kita mestinya tahu mana yang kita ambil dan mana yang kita tinggalkan. Kaum muslimin yang insyaallah rahmati, sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Saya akan buka sesi ini bagi penanya. Belum ada, baik. Ya, kita ke profesor. Dari saya dulu. Ada? Oke, saya sampaikan dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dari Bintang mau tanya nih sama Pak Ustaz mengenai tentang pembagian warisnya itu sendiri. Kita anggap aja misalkan si Pulan ini dia mempunyai ayah sudah meninggal. Jadi yang tinggal dari keluarganya itu hanya ibunya dan juga ibunya dari ayahnya atau nenek. Dan juga dia mempunyai adik laki-laki satu dan laki-laki dua. Dia sendiri perempuan yang pertama. Nah itu bagaimana pembagian warisnya mengenai waktu dan hak-haknya, Ustaz? Yang meninggal si jangan pegang mic-nya dulu. Yang meninggal si Fulana. Yang meninggal ayahnya Fulan. Lah. Ayah. Tadi si siapa yang meninggal namanya siapa? Budi. Budi namanya. Ya. Kemudian si Budi ini pada saat meninggal punya istri? Punya istri. Istrinya masih hidup. Masih hidup. Kemudian si Budi ini ibunya masih hidup juga. Ibunya masih hidup. Neneknya si Budi juga masih hidup. Neneknya udah enggak. Tadi kata antum ibunya. Jadi yang Pulan ini anak dari Budi perempuan. Jadi meninggal ayahnya. Anggapannya meninggal ayahnya. Jangan ayahnya nanti pusing antum. Saya juga pusing. Bilang Budi tadi, sejelas ya. Budi meninggal, ibunya masih hidup. Si Budi istrinya juga masih hidup. Si Budi ini ada anak masih hidup juga pada saat dia meninggal. Iya. Berapa orang anak si Budi ini? Anaknya tiga. Yang paling. Berapa laki, berapa perempuan? Satu perempuan, dua laki-laki. Ya. Satu perempuan, dua laki-laki. Iya. Ya, hanya ini saja yang dapat, yang lain tidak dapat. Si ibu dari si Budi dapat 1/6. Istri dari si Budi dapat 1/8.
Ya, 6 dengan 8 berarti 24. Ya, ibunya dapat 4/24. Kemudian istrinya dapat 3/24. 7 berarti kan ya. 24 kurang 7, 17. 17 ini dibagikan kepada 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Laki-laki 2 dikali 2, 4 tambah 1, 5. Berarti 17 dibagi 5. Anda pecahan 5 dikali 2, 4. 5 kali 24 sama dengan berapa? 120. 120. 5 dikali 4 untuk si ibu. 20 per 120 jatah ibu. 5 dikali 3 15. 15 per 120 jatah istri, istri Budi. Kemudian masing-masing anak laki-laki 5 dikali 2 10. Sisanya tadi berapa? 17. Yang laki-laki 17 dikali 2 34. Yaitu 34. Yang si anak perempuan 17 saja. 17 per 120 sudah. Berapapun nilai hartanya dibagi 120 dengan pembagian seperti tadi. Terus pertanyaannya apa lagi? Terus mengenai harta yang dibaginya itu, maksudnya waktunya itu, kan dia punya rumah satu. Nah, bagaimana dengan kondisi rumah itu? Kondisi ini milik 120 bagian dengan porsi saham seperti tadi. Iya. Si istri dapat porsi saham 8/24. 15/120. Paham Anda? Paham. Ya udah. Siapa yang nempatin, dia yang bayar ke yang lain. Tempati oleh anak laki-laki. Anak laki-laki di sini sahamnya 34/120. Sisanya dia bayar kepada yang lain, sewa. Nah, sekarang kondisinya sampai sekarang, kebetulan ini masih saudara saya. Sampai sekarang istrinya itu masih menetap di rumah itu dan yang nempatin istri berarti. Iya, tapi dia juga belum membagikan hak waris itu. Yang lain enggak nempatin. Ibunya Budi enggak. Yang lain. Lain anaknya mungkin ada yang nempatin, ada yang enggak. Ada yang nempatin berarti bukan istrinya saja, istri dan anak. Iya. Ada berapa anak yang nempatin? Satu. Yang laki atau perempuan? Yang perempuan. Yang perempuan berarti 17. Ya, yang 17 per 120 dengan yang 15 per 120. Mereka bagi bersama sisa hak orang lain tadi. Berarti boleh masih tetap di tempatnya tapi belum dibagi haknya itu? Boleh nyewa. Oh kok, oh sama antum, kita beli rumah berdua. Hah? Anda 30%, saya 70%. Anda yang nempatin, hak saya bayar dong. Kecuali saya ikhlaskannya, udah pakai aja daripada rumah kosong kemudian nanti rusak, Anda pakai dan perbaiki sendiri. Saya gratisin selama saya masih punya uang. Kalau enggak nanti Anda bayar. Paham? Cukup ya. Jadi kalau ikhlas tidak apa-apa. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya seorang bibi, adik daripada ayah saya. Beliau baru-baru ini sudah meninggal dunia. Dan suami pun meninggal, beliau statusnya kalala. Kemudian bibi saya mempunyai kakak, diantaranya ayah saya, adik laki-laki dan perempuan laki-laki, perempuan satu, semuanya tiga. Nah, ketiga-tiganya sudah meninggal semua. Pertanyaannya, warisan harta yang dimiliki oleh bibi saya berupa rumah dan sawah cukup luas, siapa yang untuk siapa? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bibi tadi namanya siapa? Hajah Hasanah. Ibu Hajah Hasanah. Kasih mic dulu akhir. Kasih mic dulu, belum selesai. Ibu Hajah Hasanah ketika dia meninggal, bapaknya sudah tidak ada. Sudah tidak ada semua. Ibunya sudah tidak ada. Sudah tidak ada semua. Anaknya pun tidak ada. Tidak ada kalala. Suaminya tidak ada. Suaminya sudah meninggal. Tayib. Saudara-saudarinya? Saudara-saudarinya dua laki-laki dan satu perempuan sudah meninggal juga semua. Siapa yang dulu meninggal? Hajah Hasanah atau mereka? Anak kami-kami ini. Jadi dari pertanyaan saya, siapa yang duluan meninggal? Hajah Hasanah atau saudara-saudarinya? Saudara-saudarinya. Berarti Hajah Hasanah yang terakhir meninggal. Betul, Ustaz. Baik, enggak ada masalah. Tetapi kemudian saudara Hajah Hasanah yang meninggal tadi, ada enggak anak laki-laki dan perempuan? Beliau tidak punya anak, Ustaz. Dari bawah. Hajah Hasanahnya memang tidak punya anak, saudaranya enggak punya anak juga. Saudaranya yaitu kakak saya. Anak terus dari adik. Pertanyaan saya, Hajah Hasanah ini dulu punya saudara-saudari. Ya. Siapa nama saudaranya, laki-lakinya siapa? Saudara laki-lakinya diantaranya ayah saya. Namanya bukan diantaranya. Pak Haji Munaseh. Haji Munaseh satu, siapa lagi? Haji Muklas. Haji Muklas dua, siapa lagi? Tiga wanita Hajah Nurhainah. Hajah Nurhainah. Hajah Muklas dengan Hajah Muna, Haji Muklas dengan Haji Munaseh ini, ya, punya anak atau tidak? Punya anak. Yaudah, alhamdulillah, kasih ke mereka. Nah, pertanyaannya, dari Hajah Munaseh punya anak 7, Hajah Muklas punya anak 2. Sama rata dibagi. Sama rata. Antara yang laki-laki saja. Yang perempuan satu? Tidak dapat. Tidak dapat? Tidak. Haji, jadi keturunannya Ibu Haji Muhainah tidak dapat, Ustaz? Keturunan Ibu Hajah Muhainah tidak dapat. Kemudian yang anak perempuan dari Haji Munaseh dan Haji satu lagi Muklas tidak dapat juga. Hanya laki-laki saja yang dinamakan dengan Asobah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum positifnya gitu juga. Kita selingin dari Pak Prof. Pak Prof, mau namanya silakan. Hukumnya entah. Sama. Sama, baik. Sama kata Pak Prof. Sama, ya. Tenang, Pak Prof juga orang Sunda, tenang. Oke. Baik, sebelumnya kita ke ini dulu. Ini ada pertanyaan yang dari teman-teman melalui tulisan, ya. Pertama dari pemirsa Ahsan TV melalui pesan singkat. Ada Ibu Ai di Cibitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Mau bertanya tentang bagi waris, Ustaz. Di mana ada orang tua atau bapak punya anak 3 orang. Anak pertama dan anak kedua laki-laki dan anak yang ketiga perempuan. Anak pertama meninggal sebelum bapaknya meninggal dan anak kedua meninggal setelah bapaknya meninggal. Yang hidup hanya anak ketiga saja. Lalu ahli waris dari anak-anak yang sudah meninggal tersebut meminta warisan mereka. Bagaimana cara membaginya, Ustaz? Hak waris didapatkan adalah ketika seorang wafat dan ahli waris pada saat itu hidup. Ya. Dalam pertanyaan ini nama tidak ada, ya. Tidak pakai nama-nama. Ya, si Ahmad wafat dan beliau punya anak 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Anggap dikatakan umpamanya Hamid dan Mahmud, dan yang perempuan namanya Mahmudah umpamanya. Hamid meninggal sebelum Pak Ahmad tadi. Berarti yang harusnya Pak Ahmad dapat warisan dari anaknya Hamid. Jelaskan itu. Maka ketika Pak Ahmad wafat, tentu Hamid enggak dapat lagi karena sudah dalam kubur, enggak mungkin dimasukkan hartanya ke dalam kubur. Faham? Baik. Kemudian berarti Hamid tidak dapat warisan dari bapaknya Ahmad tadi. Kemudian
Ketika Pak Ahmad wafat, yang hidup anaknya adalah Mahmud dan Mahmudah. Ya, sebelum harta dibagi, Mahmud keburu meninggal. Berarti si Mahmud dapat warisan atau tidak? Dapat, karena dia meninggal setelah bapaknya meninggal, walaupun jarak setengah jam atau 5 menit. Umumnya dalam keadaan tabrakan, kecelakaan, umumnya la qadarullah, semoga Allah selamatkan kita dari hal ini, atau tenggelam umpamanya, beda setengah jam. Siapa dulu yang meninggal, itu yang mewariskan hartanya kepada yang hidup setelahnya, walaupun beda setengah jam. Paham? Maka Mahmud dapat warisan dari Pak Ahmad, orang tuanya dia, dan Mahmudah juga dapat 1:2. Kemudian keburu si Mahmud wafat, maka warisan yang belum dibagi tadi, ya, dibagikan kepada ahli waris Mahmud juga, ya, dan harta yang Mahmud kemudian dibagikan kepada ahli warisnya juga. Bukan semuanya hanya milik Mahmudah. Adapun anak dari Hamid tidak dapat harta dari Pak Ahmad. Kenapa? Karena saat Pak Ahmad wafat, dia masih ada level anak, yaitu Mahmud. Ya, yang Hamid sudah wafat, tapi Mahmud ada. Maka level cucu tidak dapat, terhalangi oleh di level di atasnya, yaitu anak. Jelas? Jelas ya. Berikutnya kita ke profesor dulu nih. Silakan. Baik. Ya, aset yang diwakafkan kepada satu yayasan, bagaimana proses hukum untuk status SHM tanah menjadi tanah wakaf dengan pengelola yayasan tertentu? Proses ke BPN untuk legalisasi wakaf bagaimana ini? Baik, jadi terkait dengan proses wakaf, tentu ada pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Nah, manakala kemudian objeknya itu sudah memenuhi syarat untuk dilakukan proses berikutnya, ya artinya sudah memenuhi syarat itu dalam artian bahwa memang yang melakukan proses wakaf tersebut adalah orang yang mempunyai kepentingan, artinya mempunyai legal standing, artinya dia mempunyai alas hak yang memang mendukung. Misalkan sertifikatnya hak milik dimiliki oleh saya. Ya, saya kemudian akan mewakafkan tanah saya tersebut kepada misalkan ya, yayasan tertentu. Berarti kan itu tinggal saya lakukan ya prosesnya, dan kemudian nanti didaftarkan di kantor pertanahan, di kantor BPN, yang kemudian nanti menjadi tanah wakaf milik yayasan yang bersangkutan. Ya, jadi sebetulnya sangat simpel sekali kalau misalkan memang memenuhi syarat yang terkait dengan bahwa objeknya itu memang melekat dari saya itu sendiri. Sertifikatnya atas nama saya ataupun objek hak atas tanahnya itu memang milik saya. Yang penting jangan sampai objek hak atas tanahnya itu adalah milik orang lain atau misalkan tanah milik negara. Jadi prinsipnya itu memang ada hubungan hukum yang memang secara nyata yang bisa ditunjukkan secara formal bahwa itu adalah tanah milik saya, itu bisa dilakukan proses wakaf dan selanjutnya menjadi sertifikat wakaf. Demikian. Baik, satu lagi Prof. Apabila dalam sebuah keluarga terdapat 1 orang non muslim dan 4 orang muslim dengan kedua orang tua muslim, secara hukum nasional, pertanyaannya secara hukum nasional, apakah pemilihan hukum waris Islam tidak secara otomatis harus dipilih? Sebetulnya sudah sangat jelas kalau misalkan memang ada seseorang yang bukan merupakan atau tidak merupakan muslim gitu ya, dengan sendirinya yang bersangkutan bukan sebagai ahli waris. Walaupun nanti kemudian ada yang disebut sebagai wasiat wajibah, itu hal lain lah gitu ya. Tetapi dalam konteks tadi pertanyaannya apakah dia adalah ahli waris? Bukan.
apapun hukum legal pun tidak. Ya, tidak. Tidak seperti itu. Baik. Ya, terima kasih. Berikutnya kita ke teman-teman. Kita tangguhkan dulu yang pakai tulisan. Ada dari pertanyaan langsung? Oh, sebelah sana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, perkenalkan, nama saya Halim Al-Mu'ni, saya dari mahasiswa hukum. Saya ingin bertanya kepada Ustaz tentang pengurusan harta bersama, Ustaz. Pengurusan? Harta bersama. Tentang harta bersama. Iya. Jadi gini, Ustaz. Saya sebagai misalnya suami. Anda misalnya suami, sampai sekarang pun belum ya? Sekarang belum. Belum. Oh, ya, dan saya mempunyai istri, dan itu kita membangun harta bersama, Ustaz. Apa arti membangun harta bersama itu? Seperti ya membangun harta bersama, Ustaz, maksudnya penghasilan itu, Ustaz. Anda bekerja kerja swasta, karyawan atau pengusaha berusaha sendiri? Misalnya punya perusahaan. Karyawan perusahaan. Perusahaan aja, Ustaz. Punya perusahaan. Ya, saya mau punya perusahaan. Istri ikut mengelola. Ya, istri ikut mengelola. Modal juga ada dari istri. Ya, ada dari istri itu. 100% atau berapa persen modal dari istri? Kenapa? Modal dari istri berapa persen? 100%. Setengah-setengah, Ustaz. Setengah-setengah. Kalau 100% Anda karyawan berarti di perusahaan itu. Setengah-setengah. Ya. 50 modal istri, 50 modal Anda. Dan Anda mengelola, istri juga mengelola. Iya, Ustaz. Terus? Terus, saya selingkuh, Ustaz. Apa? Saya selingkuh. Selingkuh. Yang saya selingkuh. Jangan nikah aja belum dah mau selingkuh, antum. Innalillah ya, Ustaz. Saya tertanya doang, Ustaz. Tayyip. Ya. La qadar Allah terjadi hal yang nista itu. Terus? Saya selingkuh dan... Selingkuh ini maksudnya nikah lagi atau ya, berzina? Itu bukan selingkuh namanya ya, akhi. Itu mencari keberkahan baru namanya. Terus? Masya Allah ini berani, bagus. Masih muda, belum nikah, pengen dua. Insyaallah. Terus? Nah, saya selingkuh. Jangan, saya nikah lagi yang lagi, yang halal. Terus? Saya nikah lagi. Dan saya mempunyai anak dari yang istri kedua saya. Ya. Nah, tapi istri yang kedua tidak ikut mengelola perusahaan tadi. Mengelola perusahaan saya hanya ya. Pertama saya doang. Ya. Dan ketika pembagian harta bersama, apa istri kedua itu berat? Karena dalam hukum perdata itu dalam harta bersama itu hanya untuk dikelola oleh suaminya, tidak boleh dikelola oleh istrinya. Betul begitu, Ustaz? Ini Bapak Prof ada di sini, saya nggak tahu itu. Apa maksudnya itu, Pak Prof? Terus? Ya, hanya saya yang mengelola. Apa boleh sebagai istri, apa saya sebagai istri? Sebagai suami untuk membagi hartanya ke istri kedua dan anak dari istri kedua. Apa boleh seperti itu? Kalau dalam pandangan Islam, nanti hukum legalnya Pak Prof mungkin yang menjelaskan. Kalau dalam pandangan Islam, istri kedua kan tidak ikut mengelola perusahaan dan tidak ikut saham dalam perusahaan tadi. Jelas? Ya atau tidak? Berarti dia tidak ada saham di perusahaan tadi. Istri pertama ikut mengelola dan ada saham. Dilihat berapa saham, jelas 50-50. Tetapi manajemen berapa persen suami, berapa persen istri. Anggap suami sebagai istri sebagai satu banding berapa. Real kan ya? Anda umpamanya gaji suami 10 juta, gaji dirut 10 juta, gaji keuangan 5 juta. Berarti 1 banding 2. Tetapi yang menjadi kewajiban rumah tangga adalah gaji suami, bukan istri. Anggap biaya kehidupan 5 juta. Berarti ketika itu porsi istri pertama dengan suami adalah 50-50. Ya. Dan gaji suami sisanya untuk istri keduanya juga. Maka ketika terjadi, apa maksud Anda? Meninggal gitu atau bagaimana? Pertanyaannya apa tadi? Ya, pertanyaan
panen, apa saya boleh membagi harta saya ke istri kedua? Boleh, yang hak Anda 5 gaji sebagai dirut tadi boleh Anda bagi, dan saham Anda 50 tadi boleh Anda bagi juga ke istri yang kedua. Apa karena imba? Imba kan ada hukumnya imba buat membagi harta warisan, Ustaz. Anda masih hidup mau cerita warisan, mati dulu biasa bagi. Masih hidup, Ustaz. Iya. Kasihan banget antum nikah belum udah pengen mati juga. Biarkan Allah yang ngatur semuanya ya, akhi. Ya. Dalam Islam tidak ada pembagian warisan bila tidak ada yang meninggal. Kalau ingin hibah. Tapi kalau hibah sudah Anda hibahkan kepada istri kedua Anda, ya. Kemudian istri pertama tentu juga minta hibah. Ya udahlah, sisa saham saya milik kamu, istri pertama. Anda kemudian ditendang dari perusahaan tadi, mau makan apa lagi setelah itu? Umur masih panjang ternyata. Makanya seorang muslim hidup menafkahi dirinya sendiri dan menafkahi keluarga dan istrinya, dan satu dinar untuk jihad fisabilillah yang paling besar pahalanya adalah apa yang dia nafkahi untuk dirinya dan orang yang wajib dia nafkahi. Baik, saya kira cukup jelas yang masalah 134 tadi itu Pak Prof yang jawab. Baik, jadi mungkin saya menambahkan ya, terkait dengan tadi ya penyebutan 140 KUH Perdata terkait dengan hukum harta bersama dalam perkawinan sudah tidak lagi menggunakan KUH Perdata. Semenjak berlakunya Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, ya berarti kalau bercerita tentang harta bersama dalam perkawinan adalah menggunakan ketentuan pasal 35 ayat 1. Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah merupakan harta bersama. Artinya kalau ditanyakan apakah harta yang diperoleh dalam perkawinan tersebut ada istri pertama, istri kedua mempunyai hak mereka gitu ya, sudah pasti. Karena tadi metodenya atau dasar hukumnya adalah pasal 35 ayat 1 dalam Undang-Undang Perkawinan. Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah merupakan harta bersama. Demikian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanyakan, apakah ada pembagian harta waris rumah ketika harta waris itu dibagi 10 atau pembagian yang lain? Bagaimana caranya untuk pembagian harta waris itu? Maksudnya apa? Enggak paham saya, Pak. Lebih dekat, Pak. 15 lebih tahun dekat. Yang lalu sudah dibagi. Ya, harta itu, harta waris itu sudah dibagi 10 tahun yang lalu. Sudah dibagi, sudah selesai. Ya, tapi tidak berdasarkan syar'i. Tidak berdasarkan syar'i. Kemudian sekarang ingin diulang kembali. Ya, apakah ada pembagian harta ulang itu berdasarkan syar'i? Baik. Cukup, Pak. Dan bagaimana caranya pembagian sesuai dengan syariat? Apakah pelaku harta waris itu harus bertobat? Sebentar, sekarang yang meninggal siapa namanya? Enggak, ini contoh aja, Pak. Iya, contoh. Saya pun minta contoh juga. Anggap contoh meninggal siapa namanya. Tapi dibagi syar'i dulu. Fulan. Ya. Ahli warisnya ada siapa saja, ada istri. Pembagiannya tidak sesuai syar'i itu kan karena sudah dibagi. Ternyata tidak syar'i, berarti ada yang berlebih dan ada yang berkurang. Yang bertanggung jawab adalah yang ambil berlebih. Dia yang bertobat kepada Allah, yang berkurang gimana mau bertobat, hak dia pun masih kurang. Faham, Pak? Berarti yang ambil lebih dia yang mencuri atau memaksa atau merampas hak orang yang kurang. Andai umpamanya dibagi rata laki dan perempuan oleh satu pihak, maka yang terzolimi tentu yang laki-laki. Anak laki-laki kan dua bagian. Andai umpamanya ada satu anak perempuan, satu anak laki-laki, harusnya kan sepertiga untuk anak perempuan, 2/3 anak laki-laki, kemudian dibagi rata menjadi 1/2, 1/2.
Berarti hak siapa yang berkurang? Hak anak laki-laki berkurang sebanyak berapa? Berapa? Sepertiga dibagi dua, seperenam kurang haknya dia. Ya, haknya kan 2/3, sekarang dia terima setengah. Berarti berapa kekurangannya? Seperenam. Matematikanya mana? Haknya dia 2/3, kemudian ternyata yang didapatkan dia setengah. Berarti berapa kekurangannya lagi? Seperenam kan ya? Ya. Seperenamnya diambil oleh siapa? Diambil oleh saudari perempuannya atau anak perempuan. Maka yang bertobat harusnya yang perempuan. Cara dia bertobat, minta ampun kepada Allah Azza wa Jal, dia telah mengambil hak yang bukan haknya dia. Kemudian kalau perlu minta dihalalkan kepada saudara laki-lakinya, minta dihalalkan dengan cara harus ganti rugi, harus kompensasi, bayar-bayar. Jelas Bapak? Ya, tapi yang saya tanyakan itu, apakah misalnya keluarganya itu lebih dari 5 orang atau 6 orang, apa harus dikumpulkan semua itu? Yang bertobat sekarang yang salah, yang ngambil lebih. Yang ngambil kurang enggak perlu dikumpulkan dia. Paham? Berarti kalau dalam kasus tadi yang perempuan ini ada 5. 2 perempuan, 3 laki-laki. Berarti yang 2 perempuan ini mengambil lebih. Dia tinggal minta izin yang bertobat salah satu perempuan. Ada namanya Aminah dengan Hasanah. Yang Aminah tahu bahwa pembagian dahulu warisnya enggak benar. Ya, dan dia ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Sekarang dia laporkan kepada saudara laki-lakinya yang 3, Ahmad, Hamid dan Mahmud. Saya bertobat kepada Allah, saya mengambil lebih dari yang ditentukan oleh Allah karena dibagi rata. Saya punya umpamanya 1/18 harta kamu saya ambil Hamid, 1/18 saya ambil harta kamu Mahmud, 1/18 saya ambil harta kamu Ahmad. Nilai sekarang, sekarang dengan nilai rupiahnya sekian. Kalau kalian mau saya bayar sekian. Yang telah berlalu tolong maafkan saya. Halalkan yang telah berlalu. Kalau ada yang bilang saya enggak mau halalkan yang telah berlalu. Tapi saya enggak enak kalau ngomong dianggap saya tamak, enggak sayang adik segala macam. Tapi halal enggak bisa. Kalau mau bayar, bayar juga yang tahu dulunya. Kalau umpamanya tanah atau rumah itu menghasilkan, berarti 1/18 dari semenjak hasilnya berikan juga. Apa boleh buat? Berikan. Jelas Bapak? Allah boleh. Ya, kita beralih ke pertanyaan tertulis. Ustaz, bagaimana hukum waris untuk anak dari hasil hubungan luar nikah? Hasil hubung luar nikah ini maksudnya anak zina gitu? Baik. Anak zina dalam Islam tidak ada, semua hukum tidak ada konsekuensinya. Dia tidak ada nasabnya kepada bapak yang menzinainya, dan dengan demikian juga tidak ada hubungan darah dan waris dan seterusnya. Bagaimana kalau hukum positifnya Pak? Baik, jadi mungkin saya dari sisi hukum perdata Ustaz ya. Dalam konteks hukum perdata sendiri dikenal yang namanya anak luar kawin. Anak luar kawin itu sendiri ada dua jenis, anak luar kawin dalam artian umum dan anak luar kawin dalam artian khusus. Maaf, misalkan anaknya itu karena incest dan maaf cina gitu ya, itu tidak mendapatkan waris. Tetapi kalau misalkan ada anak luar kawin yang diakui melalui akte otentik oleh bapaknya, maka dia mendapatkan waris dari bapaknya tersebut, tetapi tidak seperti anak sah. Artinya dia hanya mendapatkan 1/3 bagian kalau seandainya dia adalah anak sah. Berarti kalau misalkan dia ada warisan 300 juta misalkan ya, si anak luar kawin yang diakui tersebut hanya mendapatkan kurang lebih 100 juta rupiah. Anak luar kawin diakui maksudnya begini? Anak luar kawin yang dimaksud dengan anak luar kawin yang diakui adalah melalui prosedur pengakuan anak. Ada 3 jenis proses pengakuan anak tersebut.
Yang satu adalah melalui keterangan atau pernyataan di dalam akte kelahiran anak tersebut. Ya, jadi datang ke kantor catatan sipil menyatakan bahwa saya mengakui bahwa anak ini adalah anak saya. Kalau tentu zina. Bukan, kalau zina tidak. Ini yang misalkan anak luar kawin itu terjadi karena menikah tanpa surat. Nah, kemudian anak luar kawin yang diakui melalui akte otentik, akte notaris. Ya, itu pun kemudian harus dicatatkan di dalam catatan sipil. Atau anak luar kawin yang diakui melalui perkawinan orang tuanya secara resmi. Artinya berarti anak luar kawin tersebut diakui di dalam akte perkawinan orang tuanya, mereka menikah secara resmi dan mengakui anak yang dilahirkan sebelum mereka menikah adalah merupakan anak yang bersangkutan. Jadi catatannya tetap bahwa anak inses, misalkan ya, maaf, adalah karena hubungan terlarang dari yang memang tidak boleh menikah, itu tidak mungkin bisa diakui. Ya, termasuk juga tentu anak zina tadi yang tanpa prosedur apapun. Demikian. Baik ya, Bapak Ibu yang kami hormati, banyak pertanyaan dari Anda melalui tulisan ini, sebagian beririsan ya, hampir sama, cuma kasusnya memang kasus jumlah ahli waris yang menerimanya berbeda-beda, tapi hampir sama seperti rumahnya ditempati oleh ibunya atau oleh istri almarhum dan seterusnya. Mudah-mudahan yang kami bacakan nanti sedikit mewakili apabila waktu yang membatasi pada akhirnya tidak ada sebagian pertanyaan Bapak Ibu yang tidak terbaca gitu ya. Sebelum ke pertanyaan tentang waris, kita selingi satu pertanyaan di luar tema Ustaz. Istri saya selalu ngambek setiap saya bermain tenis meja. Dan istri saya selalu berkata, pulangkan saya pada orang tua atau saya diminta menikah dengan wanita lain. Kebetulan istri saya ada di Islamic, ikuti kajian ini Ustaz. Tolong nasihatnya Ustaz. Masya Allah. Yang perlu nasihati bukan istrinya, Anda yang perlu nasihati. Ya akhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan para sahabatnya, inna li badanika 'alaika haq wa li ahlika 'alaika haq wa atikul ladzi haqqin haqqahu. Badanmu ada haknya, anak istrimu ada haknya pada dirimu, dan berikan setiap yang punya hak itu akan haknya dia. Anda ingin olahraga, alhamdulillah bagus menjaga kesehatan. Tetapi jangan ini menjadi tujuan hidup Anda sehingga melalaikan hak yang lainnya. Anda mau poligami, hak Anda silakan, badan Anda ingin seperti itu silakan, tetapi jangan lalaikan hak istri Anda yang sebelum dan anak-anak yang sebelumnya. Masing-masing ada haknya. Ya. Sampai istri Anda stres, ya lebih baik kamu kawin daripada maintenance. Hah? Artinya istri lebih siap berbagi dengan manusia daripada berbagi dengan bola tenis. Ini kesalahan pada Anda ya, bukan nasihati istri Anda. Anda yang saya nasihatin. Ya. Kalau Anda tidak mampu memberikan hak kepada mereka, seperti yang ditempuh oleh sebagian para ulama, karena mereka tidak bisa berbagi waktu dengan manusia lain di dalam mempelajari, mengembangkan dan menulis syariat Allah. Sehingga ada beberapa ulama, ulama'ul uzzam alladhina atharu al-ilma ala zawaj. Ada dalam sejarah Islam beberapa para ulama yang tidak nikah sampai dia wafat. Bukan dia tidak ingin ikuti sunnah Rasulullah dalam nikah. Bukan dia tidak ingin hidup seperti manusia lainnya. Bukan. Tapi ada sesuatu prioritas dalam kepalanya yang tidak bisa digantikan. Dan karena itu dia tidak ingin menikah. Karena kalau dia menikah, seperti Bishr al-Hafi, dia seorang ulama besar di masanya, habis waktunya untuk umat dan habis waktunya di malam untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Ketika orang-orang mengatakan kepada istrinya, teman-teman istrinya mengatakan, selamat, kamu enak, suamimu tidak nikah lagi. Padahal kebiasaan orang di waktu itu adalah
biasa nikah lebih dari satu. Suamimu lah besar tapi enggak nikah lagi, cukup kamu saja. Kata dia, saya lebih cemburu kepada buku-bukunya daripada perempuan-perempuan lain. Kata dia, habis waktunya dengan ilmu agama Allah. Ya. Sehingga sebagian mereka tidak mau menikah seperti itu, takut akan tidak memberikan hak kepada manusia yang lain. Kalau Anda ingin maintain selamanya, ya, padahal ini sesuatu yang mubah, maka sungguh tidak baik. Sedangkan mengajarkan anak dan istri dekat dengan mereka, ya, bagian daripada kenikmatan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga ada olahraganya, punya istri lebih dari 9, ya, dan beliau memberikan hak semuanya. Cuma baru satu, antum sudah tak berikan hak, pengen dua lagi, subhanallah. Ya akhi, yang saya nasihati, Anda bukan istri Anda. Mana orangnya? Saya tahu orangnya, orangnya yang bertanya tadi. Allah barik. Jelas ikhwan. Ya, baik. Satu pertanyaan lagi dari ini ya, dari yang masuk ke depan. Dari Pak Abdullah di, mohon maaf, dari Pak Abdullah dari Kebon Jeruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang pertama, apakah hukum Islam mengenal wasiat dan bagaimana? Apa? Aturan tentang wasiat, Ustaz. Apakah hukum Islam mengatur wasiat dan bagaimana aturannya? Kemudian yang kedua, bagaimana status waris yang dibagikan namun tidak berpedoman kepada hukum waris Islam? Ini misalnya bahwa ada sepasang suami istri tidak memiliki anak, kemudian dia mengadopsi anak. Ketika salah satunya meninggal, istri atau suaminya meninggal, harta warisnya diberikan kepada pasangannya yang masih hidup dan anak yang diadopsi. Nah, ini bagaimana? Ya, pertama tadi apa tadi? Wasiat. Wasiat, apakah Islam mengatur wasiat? Iya. Islam mengatur wasiat. Pertama, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika Abu Sa'id Al-Khudri akan meninggal, Sa'd bin Abi Waqqas akan meninggal dan beliau adalah seorang yang kaya raya. Dia sakit. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sepertinya aku sakit akan meninggal. Dan aku, ahli warisku hanya seorang anak perempuan saja. Bolehkah aku berwasiat dengan hartaku seluruhnya?" Artinya, cuma ada satu anak sudah diberikan, kan masih banyak harta yang lain. Boleh enggak sisanya saya berikan kepada orang lain dengan wasiat? Kata Rasulullah SAW, tidak. An-nus ya Rasulullah, setengah saya berikan untuk wasiat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak. As-thuluts ya Rasulullah, sepertiga boleh enggak saya wasiat Rasulullah? Kata Rasulullah, as-thuluts wa thulutsu katsir, sepertiga itu pun banyak. Berarti yang afdolnya bukan sepertiga, itu batasan maksimal. Afdolnya berarti seperempat, seperlima, seperenam dan seterus ke bawahnya, itu yang afdol. Batasan maksimal sepertiga, itu yang boleh dia wasiatkan. Kemudian wasiat tadi tidak boleh diberikan kepada ahli waris, karena ahli waris Allah yang membagikan haknya. Kata Rasulullah, wa'antuku alladhi haqqin haqqalu fala wasiyata liwaris. Bagikan bagian seseorang seperti yang ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran dalam pembagian waris, dan wasiat kepada ahli waris batal. Umumnya bapak mengatakan wasiat itu ada, beda dengan hibah. Wasiat berbeda dengan hibah. Kalau hibah ketika hidup dia serahkan, ini tanah ambil olehmu, balik nama silahkan langsung, itu namanya hibah. Kalau wasiat dia mengatakan, ini tanah selama saya masih hidup saya yang pakai, tapi setelah nanti saya wafat ambil untukmu,
Itu namanya wasiat. Jelas? Tidak boleh lebih dari sepertiga dari keseluruhan harta bila orang itu meninggal. Yang boleh dieksekusi hanya sepertiganya saja. Itu ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagaimana dengan pembagian harta waris tanpa hukum Islam? Anak adopsi tadi. Anak adopsi ketika seseorang wafat, kemudian dia punya anak adopsi dan punya istri. Istrinya bukan dapat keseluruhan harta. Istrinya karena tidak punya anak dapat 1/4. Sisanya 3/4 adalah bapak ibunya mana? Sudah meninggal? Tidak disampaikan. Untuk ahli waris yang lebih dekat, itu dinamakan dengan asobah. Ya, itu yang 3/4-nya bukan kepada anak adopsi. Kalau umpamanya istri tadi ingin menyerahkan seluruhnya, yang 1/4 hak dia terserah dia. Paham? Yang 1/4 hak dia dari warisan suaminya diserahkannya kepada anak adopsi terserah dia. Hibah namanya kalau dia masih hidup. Kalau dia bilang nanti saya meninggal ambil olehmu, menjadi wasiat. Jelas itu? Yang 3/4 ada haknya yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jal, dan tidak termasuk di sana anak adopsi kalau si laki-laki tadi tidak berwasiat untuk anak tadi. Baik. Kalau Profesor Udin, kalau Pak Prof gimana? Nah, gimana Profesor Udin ini tentang hukum normatif dari anak adopsi ini? Baik, mungkin saya cerita dari sudut hukum perdata ya. Jadi memang tadi saya sampaikan juga dalam konteks hukum perdata pun, hukum waris perdata pun, anak angkat itu tidak merupakan ahli waris. Oleh karena itu kemudian dikenal yang namanya wasiat. Walaupun wasiat itu tentu kan tidak bisa kemudian, kalau misalkan tidak dibuat wasiat ya sudah, tidak dapat apa-apa. Kalau dapat wasiat pun, ya bisa saja kemudian wasiatnya 100% kepada anak angkat tersebut atau anak adopsi tersebut. Dimungkinkan kalau tidak ada anak. Tapi kalau ada anak, kalau menurut hukum waris perdata barat, berarti kan ada yang disebut tadi yang saya sebut bagian mutlak atau legitimasi porti. Kalau anaknya satu orang, tidak boleh melebihi setengah. Kalau anaknya dua orang, tidak boleh melebihi 2/3. Kalau anaknya lebih dari 3 orang atau lebih, tidak boleh melebihi atau tidak boleh 3/4. Demikian. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari ibu-ibu ya, sebelah sana ya, dari silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aminah wafat, pada saat wafat ada suami, Ibu? Iya, ada suami. Suaminya Ibu? Ibunya masih hidup. Masih hidup. Anak dia tidak punya. Tidak punya anak. Kemudian saudara-saudari ada 6 laki, 6 perempuan. Ya. Maka ibu dapat 1/3. Suami dapat 1/2. Terus siapa lagi tadi warisnya? Saudara laki-laki dan perempuan. 1/3, 1/2, sisanya berapa? 1/6? 1/6 kan sisanya ya.
sepertiga dengan seperdua, enam, ya seperenam sisanya. Enam ini dibagi, yang laki-laki saudaranya ada enam, saudarinya ada enam. Enam kali dua, 12 tambah enam, 18. Yang seperenamnya dibagi 18, yang laki-lakinya 2 per 18, 2 per 18, 2 per 18, perempuannya 1 per 18, 1 per 18, 1 per 18, sebanyak 6 kali. Belum dibagi hingga saat ini, apakah suaminya? Jadi suami itu berhak memperoleh harta warisan yang diperoleh dari istrinya? Kalau dalam syariat Islam seluruh hartanya sudah dibagi ataupun belum dibagi, berarti itu kan harta istri. Ya atau tidak? Ya, nanti kapan dieksekusi diserahkan kepada ahli waris istri tadi. Yaitu ada suami, ada ibu, dan ada saudara-saudari. Baik Ustaz, terima kasih. Allah barik fiik, Ibu. Ya. Berikutnya ada dari bapak-bapak yang lain yang di sini. Waalaikumsalam. Dilanjut, ada lagi ibunya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siapung dari Mataris Muslim Indonesia. Masya Allah. Ustaz, kami mau menanyakan mengenai misalnya ada harta. Ada. Harta warisan. Ya Ibu. Kemudian sudah dibagikan kepada 8 laki-laki dan 4 perempuan. Iya Ibu. Tetapi ada perhiasan dari ibunya, almarhum ibunya, dan diwasiatkan oleh ibunya bahwa seluruh perhiasan tersebut bukan dibagikan, tetapi dibeli oleh anak-anak yang perempuan. Kemudian hasil dari pembeli atau jual perhiasan tersebut, iya, diwasiatkan oleh ibunya untuk di infakkan ke masjid. Apakah itu tidak menyalahi hukum waris karena itu merupakan bekal harta dari pewaris? Terima kasih Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wallahu taala alam, kalau hukum legalnya di sini kan ada ketuanya Pak Prof. Udin. Ketika dia wafat, dia wasiatkan untuk masjid tadi atau pesantren tadi? Diinfakkan untuk kebaikan masjid atau pesantren atau apa, pokoknya diinfakkan. Dihitung harta emasnya ini semuanya berapa nilainya dari keseluruhan harta milik yang meninggal ini, sampai sepertiga lebih atau kurang. Umpamanya ada tanah, ada rumah, ada perusahaan, ada perabotan dan lain-lain. Nilai semuanya senilai 1 miliar. Perhiasannya dinilai cuma 100 juta. Berarti sampai sepertiga, tidak kan ya? Kurang sepertiga, maka wasiatnya sah. Dan kalau anak-anaknya mau beli boleh, atau dijual ke yang lain juga boleh, tidak ada masalah. Tentu anak-anaknya beli dengan harga normal kurs emas per hari mereka beli. Tapi jelas tidak boleh uang hasil penjualannya digunakan oleh anak-anaknya. Cukup Ibu ya. Dari Prof. Menambah. Sudah jelas. Baik. Berikutnya dari bapak-bapaknya. Mohon maaf panitia. Ini bagian depan dulu. Ini dulu Pak, mungkin. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Tanjung Priok. Masya Allah. Yang saya mau tanyakan, belum waktu ibu saya, ayah saya menikah dengan ibu saya, itu ibu saya membawa seorang anak dari janda satu. Masya Allah. Lalu dari hubungan ibu
misalnya, dan anak saya, laki-laki saya, dan lain-lainnya. Iya. Total anak 4, ditambah anak yang bawah ibu saya, satu anak pertama. Iya. Misalnya, tahun 98, bapak saya itu meninggal. Iya. Bapak meninggal, lalu baru tahun ini, Januari kemarin, 2018 ini, ibu saya meninggal. Iya. Cuma yang saya tanyakan adalah begini, kan dari kecil kita bersama-sama, yeah. Itu tidak ada rasa perbedaan gitu sih. Terus? Awalnya dulu ibu saya bilang, nanti kalau misalnya ibu meninggal, itu harta dibagi rata. Iya. Cuma saya sempat mengingatkan bahwa itu tidak sesuai dari gitu ya. Iya. Sampai akhirnya, satu hari menjelang meninggal, ternyata ibu saya bicara sama kakak saya yang perempuan, ibu takut salah. Iya. Jadi kalau nanti sampai ada masalah ibu dibagi secara syariat. Masya Allah. Itu ibu saya satu hari sebelum meninggal. Alhamdulillah. Nah, harta yang ada saat ini adalah rumah itu rumah dari kecil kita sama-sama, orang tua kita, terus saya lagi mas-masanya kemarin ini belum lama kita jual, kita uangkan untuk dijadikan rupiah. Yang terakhir ada dana juga uang di kakak ipar saya, kakaknya, suaminya kakak saya. Jadi waktu itu, ibu saya kerja sama dengan kakak ipar. Iya. Untuk diputar dengan bagi hasil, ibu saya dapat setiap bulan itu 2.500.000 Ustaz. Nah, ibu saya berpesan sama kakak saya, kalau sampai ada apa-apa nanti, uang yang itu buat kerja sama itu, nggak usah diapa-apakan. Biar aja tetap seperti itu. Kalau mau dibagi, dibagi apa? Nah, pertanyaan saya, permasalahan pembagian itu bagaimana? Satu sisi, saya dengan yang dan lainnya itu udah merasa satu dari dulu ya Ustaz ya. Namun kakak pertama itu kan lain bapak. Lain bapak. Jadi pembagiannya bagaimana? Terus yang kedua, karena saya di sini diserahkan sebagai laki-laki pertama Ustaz. Masya Allah. Semua itu jadi bagi saya ini kan satu beban. Iya. Yang ketiga, permasalahan daripada uang yang ada di kakak ipar saya itu. Iya. Kira-kira itu seperti apa? Baik. Labarik. Ketika bapak meninggal, warisan bapak dibagi dan anak tiri tidak dapat. Yaitu anak bawaan ibu. Jelas? Iya. Ya. Bagi warisan bapak tadi untuk istri beliau ada 1/8, sisanya untuk berapa anak laki beliau? Dua, empat, lakinya tiga, satu perempuan. Satu perempuan itu anak kandung dari bapak. Iya. Ya, berarti 5 dengan anak angkat. Iya. Ya, yang 3 laki, 1 perempuan, 6, 7. Sisanya tadi 1/8 untuk istrinya. Iya. Ya, kemudian yang 7/8 dibagi 2/8, 2/8, 2/8 untuk anak laki. 1/8 untuk anak perempuan. Iya. Ya. Kemudian ibu meninggal setelah itu. Iya. Yang harta warisan ibu ya termasuk 1/8 dari harta bapak tadi. Iya. Ya, dengan harta-harta dia yang lain itu dapat anak beliau. Yang anak yang saudara tiri Anda tadi. Iya. Itu dapat dia dibagi rata. Berarti anak laki-laki dia adalah 4, anak perempuannya 1. Jadi ke anaknya ya satu. Iya, seperti sama dengan anak yang lain. Iya. Yang bagi ibu sama dengan anak yang lain. Iya. Itu berarti anak laki-lakinya adalah 4. Ya? Iya. Perempuan 1. Kalau ada anak bapak kan 3 laki, 1 perempuan. Iya, ya. Anak ibu 4 laki, 1 anak ibu cuma satu doang, perempuan doang. Perempuan doang? Hanya satu. Berarti 3 laki-laki, 2 perempuan. Perempuan. Ah, begitu, ada pikir laki. 3 laki-laki, 2 perempuan, dapat dia dibagi 3 × 2, 6, tambah 2, 8, dibagi 8 harta si ibu tadi. Harta ibu. Yang anak perempuan dia dari bawaan suami yang dulu cuma dapat 1/8. 1/8. Ya.
Adapun saham termasuk saham ibu di menantunya tadi. Ya. Ya kan? Ya. Saham si ibu di menantu tadi tetap dibagi waris. Ibu tadi mengatakan jangan dibagi tapi dibagi rata saja hasilnya. Ya. Ya? Ya. Terserah Anda. Kalau Anda ingin terus meneruskan melanjutkan kerjasama, masing-masing setelah dibagi haknya ada saham Anda masing-masing sesuai dengan tadi. 1/8 perempuan, 2/8 laki-laki. Bagi yang ingin membiarkan sahamnya silakan, bagi yang ingin narik saham dia butuh uang tunai, silakan juga. Jadi saya sempat beberapa lama lalu membaca satu artikel. Itu kalau di Islam katanya kan tidak ada harta yang namanya harta tak bertuang gitu ya, Ustaz ya. Harta tidak bertuang. Jadi saya berpikir itu termasuk itu enggak, Ustaz? Jadi Yang mana yang tak bertuan? Yang kata Ivan itu, Ustaz. Kan harta. Karena kan ibu saya sudah meninggal nih. Iya, itu harta waris, dibagi ya, waris. Jadi jatuhnya kan ke waris. Iya. Jadi kok kata saya bersikuku itu beda katanya. Beda apanya? Bukan harta waris, karena sudah diwasiatkan. Itu kalau mau dilanjutkan jadi bagi rata aja. Permasalahannya kan yang saya khawatir, ternyata ini tidak sesuai syariat itu gitu, Ustaz. Sudah sampaikan seperti tadi kepada saudari-saudari Anda, saudara Anda. Bahwa pembagiannya seperti itu, semua harta milik ibu seperti itu. Kecuali ibu mewasiatkan tertentu. Bukan untuk anak-anaknya. Tadi kan dia wasiatkan rata untuk anak-anak, itu wasiatnya batal karena tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Ya. Kalau ibu mewasiatkan bahwa saham dia pada menantunya tadi adalah untuk umpamanya pesantren atau untuk fakir miskin si fulan atau untuk keluarga yatim si anu, ya dilihat kalau itu kurang dari 1/3 keseluruhan harta si ibu saat meninggal, wasiatnya tunaikan. Kalau lebih, yang boleh ditunaikannya 1/3, yang sisanya tadi dibagi, tetap dibagi waris. Boleh pertanyaan lagi, Ustaz? Silakan. Cuma berbeda sedikit beda kasus. Ini yang dialami sama istri saya dan keluarganya. Jadi waktu ayahnya masih ada, itu sudah memiliki pandangan dan dengan berbicara kepada beberapa kerabat atau siapapun yang beliau percayakan bahwa rumah induk keluarga itu nanti jatahnya dia. Sedangkan itu saya ini kan anak bungsu, saya anak perempuan. Dengan pandangan seperti itu, karena sebelum dia itu kakak-kakaknya sebelumnya ini berkeluarga 7 orang. Kakak-kakak yang nanti sudah dibagi-bagikan semua, Ustaz, selama beliau hidup, gitu ya kan. Nah, waktu berjalan, akhirnya tahun 2 itu bapaknya meninggal tahun 2001. 2001 bapaknya meninggal, lalu tahun 2008, ibunya bilang kepada istri saya, ini sudah dihibahkan buat kamu dan sudah disetujui oleh kakak-kakak kamu, ada sertifikat hibahnya yang sudah ditandatangani oleh semua kakak-kakaknya. Nah, saat ini entah bagaimana, akhirnya kan yang diterima oleh istri saya itu dikelola. Ternyata maju nih, Ustaz. Ketika maju ada beberapa usaha, tiba-tiba mertua saya, artinya ibunya istri saya ini kan udah usianya semakin bertambah, sudah semakin agak pikun gitu, dipengaruhi untuk dibagi ulang, ditarik kembali hibahnya. Itu kira-kira pertanyaannya gini, Ustaz, itu istri saya harus tetap dipertahankan atau menuruti mereka, itu sebabnya. Baik. Dalam Islam, al-a'idu fi hibati, kata Rasulullah, kal-kalbi ya'udu fi qaihi wa laysana mathalus saw. Orang yang kembali menarik hibahnya bagaikan anjing menelan muntahnya kembali. Ya, dan dalam Islam tidak ada perumpamaan lebih buruk dari perumpamaan ini. Tapi enggak tahu secara hukum legal bisa enggak dibatalkan hibahnya, Pak Prof. Baik, mungkin saya sedikit dari sudut hukum positif ya, terkait dengan tadi hak atas tanah juga kan, bahwa yang namanya hibah
Ya, hampir sama dianalogikan dengan jual beli. Tidak mungkin bisa dibatalkan. Yang bisa membatalkan hanya para pihaknya saja. Kalau itu adalah perjanjian, berarti kan dua-dua pihak. Tidak bisa kemudian dibatalkan oleh sepihak. Demikian. Ini sama sedikit, Pak. Jadi sejak permasalahan tadi itu kurang lebihnya tahun 2015 kemarin mulai permasalahan. Sedangkan sertifikat itu sudah terbuka atas kesepakatan bersama sejak tahun 2008. Nah, sejak itu istri saya tetap mempertahankan karena melihat sisi ibunya kan sudah agak linglung. Ibaratnya apa yang ada di beliau saat ini tergantung siapa orang di sebelahnya, gitu saja. Iya, artinya kan sudah jelas, baik secara hukum positif maupun secara penanganan syar'i, ya. Itu milik istri Anda. Kalau sekarang umpamanya dia mau menghibahkan kembali, itu terserah dia. Seperti ya. Yang para pihak di sebelah Pak Prof tadi. Karena berdampak ini, Ustaz. Sampai kita Idul Fitri aja tuh beberapa tahun terakhir itu susah untuk bertemu ibunya. Artinya bertemu hanya karena waktu, akhirnya mencok ya apa kucing-kucingan itu, Ustaz. Jadi untuk berhubungan komunikasi sama orang tuanya ini, saya ini kesulitan. Jadi ditarik sama kan ibunya sudah linglung kok masih bisa kucing-kucingan, kucing linglung kok bisa? Ibunya gimana, Ustaz? Tapi kata antum ibunya sudah linglung, kok bisa main kucing-kucingan? Maksudnya gini, ibunya kan dibawa sama kakaknya, tadinya kan tinggal bersama-sama kita, Ustaz. Baik. Sekarang tinggal sama kakaknya. Kakaknya yang mengucing-ucingkan. Iya. Ya udah. Sampai bahkan tahun 2016 kemarin, anak saya meninggal, anak kita meninggal, usia 7 tahun untuk menghubungi aja sulit. Itu hak Anda, istri Anda. Tapi kalau dia ingin apa namanya berbuat baik kepada saudara-saudarinya, ya dia berikan umpamanya sebagian hibah atau apa. Taib. Ya Allah barikfikum. Berikutnya satu orang lagi, silakan dari ya dari hadirin yang ada di sini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, sebenarnya ini kejadian sudah berlangsung. Jadi kakek saya ini punya istri, terus mempunyai 7 orang anak. Di antaranya 3 laki-laki dan 4 perempuan. Setelah itu kakek saya ini istrinya meninggal, terus menikah lagi. Setelah itu kakek saya ini mempunyai tanah. Nah, terus kakek saya ini mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk tanah ini dimiliki oleh mereka. Jadi dengan pembagian porsi sama rata, tetapi anak yang pertama laki-laki itu di posisi tanah di depan dekat jalan. Terus yang kedua itu perempuan di tanah belakangnya. Yang ketiga perempuan di tanah belakangnya lagi. Yang keempat laki-laki di tanah belakangnya lagi. Yang kelima yang perempuan di tanah belakangnya lagi, dan keenam di tanah belakangnya lagi, dan terus yang terakhir bungsu itu laki-laki di tanah belakangnya lagi. Nah, itu menurut pandangan Islam itu syariatnya bagaimana? Batal. Batal. Karena la wasiyata li waris, kata Nabi. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Ya, ketika dia meninggal, maka Allah yang membaginya dengan 2:1, bukan bagian depan belakang, tidak. Dia tetap memiliki 2:1 di bagian manapun. Dinamakan dengan hissah syai'ah. Hak bagian yang tidak tentu. Bisa di depan dia. Artinya bagian depan tadi kalau ada laki-lakinya 4, berarti dibagi kali 2:8, yang perempuannya ada 4. Ya, berarti 12, dan laki-laki dapat 2/12 di setiap bagian, perempuan dapat 1/12 di setiap bagian. Nah, setelah kejadian itu sudah berlaku, Ustaz, setelah itu tanah yang nomor 3 ini tetap punya ibu saya. Nah, ini diinginkan oleh ibu saya untuk tanah nomor 3 ini dijual. Bagaimana menjualnya di nomor 3? Nanti orang masuk gimana cara jalannya? Gimana cara jualnya? Kan harus lewati tanah nomor 1 dan nomor 2. Ada jalan, Ustaz.
ada jalan ya. Baik, terus ya, terus jalan. Terus. Ini mau dijual dengan senilai harga 250 juta. Nah, terus berpikiran ibu saya ini, tanah ini akan dijual untuk dibagikan kepada 3 orang anaknya. 2 perempuan, terus 1 laki-laki, saya laki-laki yang paling bungsu. Dengan catatan ibu saya ini berpikir bahwasanya biar tidak ada kecekcokan jikalau beliau telah meninggal begitu. Nah, pada saat tanah itu telah dijual, sebenarnya belum dijual Ustaz, tapi udah akan mau dijual kan. Kalau misalkan sudah dapat harga tanah itu 250 juta dan dibagikan oleh ketiga anaknya, terus saya mendapatkan juga anak paling bungsu, bagaimana menurut pandangan Islam? Saya menerima atau saya menolak? Ambil, hak Anda pun masih kurang itu. Mau tolak lagi nggak dapat apa-apa Anda. Mau dapat nol atau mau dapat sebagian daripada tidak ada. Nanti lebih baik sebagian daripada tidak ada. Memang ibu tidak disyaratkan dalam syariat Islam untuk membagi 1:2 laki dan perempuan karena ibu tidak ada kewajiban menafkahi anak-anaknya. Yang mengharuskan, Allah mengharuskan adil itu harta bapak. Tapi kalau waris tetap. Kalau waris tetap 1:2 anak laki dan perempuan. Tapi kalau hibah boleh rata kalau ibu yang membagikan. Tapi kalau bapak tidak. Ya. Baik, cukup ya. Dari kita berikutnya ke ini nih, yang sudah di sini. Pertanyaan tertulis, karena banyak sekali dan panitia menyampaikan kita ke pertanyaan tertulis. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bolehkah kita suami atau istri mewasiatkan rumah satu-satunya untuk tidak dijual ketika suami atau istri itu meninggal, sementara kita memiliki anak 3 dan seterusnya? Jangan bikin repot orang. Anda mau mati, mati aja. Tapi mati meninggalkan masalah kepada orang setelahnya. Hah? Tidak boleh dijual, nanti mau diapain? Mau tempati salah seorang, dia belum tentu juga mau tinggal di sana. Nanti malah menjadi rumah terlantar. Ya. Meninggal, siapkan amalan untuk bertemu dengan Allah. Jangan bikin repot orang. Mumpung masih hidup, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan lain, dari kertas lain. Ada yang menyampaikan hal yang sama. Cuma ada alasannya, agar bisa berkumpul, Ustaz, bersilaturahmi itu. Keluarga itu walaupun sudah tidak ada orang tuanya. Ini tujuan yang sangat tidak baik. Apa gunanya silaturahmi kalau rumah itu ternyata enggak ada yang nempatin? Membuang-buang harta. Padahal kalau dijual dan masing-masing dibagi dapat rumah yang banyak, kan lebih baik rumah 5 daripada satu rumah yang tidak ada nempatin. Nah, ini sering terjadi di sebagian daerah. Rumah besar-besar tapi enggak ada yang nempatin, menakutkan. Jadi tempat jin yang nempatin. Buang-buang ya, akhi. Mending dijual dan dibagi ya sesuai dengan ketentuan Allah dan pembagian warisnya. Baik. Ada pemirsa Ahsan TV melalui pesan singkat. Ada Bu Haura di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Salam terhormat. Saya mau bertanya tentang pembagian waris. Ayah saya memiliki 6 orang anak, 2 anak laki-laki dan 4 perempuan. Anak yang pertama, yang laki-laki meninggal, tinggal 5 anak, 1 laki-laki dan 4 perempuan. Dan yang meninggal punya 1 anak perempuan. Nah, di sini tidak diberikan keterangannya meninggalnya kapan. Bagaimanakah cara membagi warisannya, Ustaz? Seorang meninggal dan dia punya anak perempuan. Anak perempuan dan laki-laki. Nah, nanti ketika dia wafat, orang tuanya sudah masih ada atau sudah wafat? Nah, ini tidak ada di sini. Kalau tidak ada di sini, tidak bisa jawab di sini juga. Baik, ya. Karena ini anak yang meninggal ini meninggalnya mendahului bapaknya atau sebelumnya gitu Ustaz ya. Dan seterusnya banyak. Dan seterusnya. Baik. Kami mohon maaf. Kemudian Ustaz, pertanyaan yang lain, bagaimana hukumnya kalau warisan dari 3 anak dihibahkan kepada salah satu anaknya dan saudara-saudara yang lain ridho? Setelah jelas masing-masing haknya, terserah, boleh mau dihibahkan ke siapapun boleh. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon pencerahan Ustaz, bahwa setelah ibu saya meninggal, bapak telah membagi hartanya kepada 3 anaknya.
dan telah disepakati bersama. Namun selama Bapak masih ada, hasil dari sawah dan harta lainnya tetap untuk Bapak. Bagaimana hukum Islam dalam hal ini? Boleh, kau sudah diserah terimakan kepada anaknya, tinggal lagi ketika si Bapak wafat, yang dibagi hanya harta waris, sawah dan apa lagi tadi? Sawah dan harta lainnya gitu. Sawah dan harta lainnya ini yang tinggal dibagi. Oke, baik. Berikutnya, Ustaz, saya 7 bersaudara, 1 akhwat, 6 ikhwan. Waktu saya masih kecil, orang tua memberikan sebidang tanah untuk anak perempuannya. Sesudah kami dewasa, 6 anak laki-laki meminta haknya juga dari tanah tersebut. Bagaimana cara pembagiannya dalam hukum waris Islam? Walau ayah saya kekeh untuk tidak membagi-bagikan ke 6 anak laki-lakinya. Ayahnya masih hidup, tidak ada warisan. Nah, warisan kalau saya meninggal. Sudah meninggal, iya. Ayahnya masih hidup dan dia baru mengasihkan hibah kepada salah satu anak perempuannya, yang lain tidak. Ya, cuma si ayah ini seperti ini berdosa. Karena dia tidak adil kepada anak-anaknya. Rasulullah mengatakan, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kalian kepada anak-anak kalian. Ini pemicu anak menjadi durhaka kepada orang tuanya seperti ini. Orang tua tidak adil dalam pembagian hibah. Bila nanti suatu saat si ayah ini sakit, pasti yang lain akan bilang, tuh kamu aja ngurus, kita enggak mengurusin. Karena kamu doang yang dapat. Sehingga anak jadi durhaka. Siapa yang ngajarin dia durhaka? Ayahnya. Rasulullah SAW diminta oleh Bashir untuk mensaksikan hibah Bashir kepada anaknya Nu'man. Lalu Rasulullah menanyakan, akullu waladika nahiltahu misla nihlati, apakah seluruh anakmu engkau berikan hibah hadiah sama seperti anak yang ini? Lalu Bashir menjawab, tidak. Kata Rasulullah, ashhid bihi ghairi fa inni la ushidu ala jawr. Suruh yang lain saja jadi saksi, saya tidak mau menjadi saksi sebuah kezaliman. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ada seorang istri ditinggal mati suaminya dengan anak 3 perempuan semua. Bagaimana cara pembagian warisnya? Itu yang pertama. Yang kedua, tetapi sampai sekarang harta tersebut masih di pihak ibu anak-anak tersebut. Dan tidak mau memberikannya kepada anak-anaknya yang membutuhkan. Apakah hal ini dibenarkan dalam Islam? Istri bagian dia hanya 1/8. 3 anak perempuan bagian dia 2/3. Masih ada sisa kan ya. Sisa adalah untuk kerabat atau asobah daripada yang meninggal tadi. Lalu yang 1/8 menguasai keseluruhannya, maka ini sebuah kezaliman yang harus diangkatkan dari seseorang. Mengangkatkan kezaliman tadi mungkin bisa dengan berdamai, tapi saya tidak tahu bisa enggak diselesaikan di pengadilan, Pak Prof? Bisa dengan hukum Islam? Bisa. Bagaimana? Alhamdulillah, kalau bisa ajukan ke pengadilan agama atau pengadilan negeri. Ajukan ke pengadilan agama sehingga pengadilan yang memutuskan memaksa si istri untuk memberikan hak kepada anak-anak tersebut. Baik. Ada 2 pertanyaan. 1 pertanyaan sudah dijawab atas pertanyaan yang lain ya. Jadi saya bacakan pertanyaan kedua dari kertas ini. Cucu laki-laki dari anak perempuan yang sudah meninggal, apakah mendapat hak waris? Tidak. Kalau yang meninggal itu adalah kakek atau neneknya. Tapi kalau meninggal itu ibunya, ya dapat. Paham? Paham. Baik. Berikutnya, Ustaz, orang tua saya sudah meninggal, mewariskan 1 buah rumah yang sekarang ditempati oleh adik bungsu saya. Kami 5 bersaudara, dengan kakak laki-laki pertama dan satu-satunya. Namun pada saat ini rumah itu ada usaha dagang, yang mana uangnya berasal dari saudara perempuan saya atau kakak saya. Kemudian rumah itu sepakat untuk dijual ke adik bungsu saya dan dibagi 5. Sepakat oleh adik bungsu,
karena yang adik bungsu ini belum ada rumahnya. Ternyata rumah itu tidak dibeli oleh adik bungsu saya, tetapi oleh kakak saya yang punya dagangan di rumah itu, yang memodali tadi ya. Rumah itu dijual dengan harga murah. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Kalau Anda redo menjual murah, ya kenapa tanya hukumnya lagi? Baik. Rumah itu dijual dengan harga murah, berarti Anda redo dengan harga murah. Ya udah selesai urusannya. Pertanyaannya apa? Bagaimana hukumnya, Ustaz? Boleh. Boleh. Kalau saling redo. Ini yang menjual siapa ini ya? Enggak tahu, saya pokoknya sudah dijual. Iya, karena yang pemilik ya, pemilik orang tuanya sudah meninggal ya. Mungkin yang menjual kesepakatan. Ahli berarti. Warisnya yang jual. Ahli warisnya, berarti boleh kata Ustaz. Boleh. Berikutnya, ayah saya meninggal dan memiliki seorang istri, meninggalkan seorang istri, satu orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan. Peninggalan harta beliau berupa harta tidak bergerak, seperti dua rumah, sawah, dan kolam ikan. Rumah di Jakarta ditinggali oleh istri, anak laki-laki, dan dua anak perempuan. Bagaimana cara pembagian harta waris untuk anak perempuan yang sudah tinggal di rumah? Apakah boleh status dua rumah yang berada di Jakarta dan Bandung sebagai milik bersama? Haruskah meminta izin anak laki-laki? Setiap harta dari orang tua yang meninggal tadi dibagi sesuai dengan porsi waris masing-masing. Siapa yang menguasai, dia berarti harus membayar kompensasi sewakah namanya atau apa nama uangnya kepada yang tidak menikmati atau menggunakan harta waris tadi. Kalau ingin ditukar, tukar guling juga enggak ada masalah. Ustaz, ibu saya ingin membagikan warisan berupa sepetak rumah kepada masing-masing cucunya. Ini berarti masih hidup ya? Iya. Tutup aja pertanyaannya. Dia masih hidup mau bagi waris. Masih hidup mau bagi waris? Tidak ada, tutup. Nah, yang lain. Yang lain. Udah. Berikutnya. Insyaallah panjang-panjang. Ibu saya bersaudara 7 orang. Ibu saya anak pertama dan sudah meninggal. Saudara-saudara ibu saya sudah berkeluarga dan memiliki rumah masing-masing. Kakek dan nenek saya mewariskan tanah sekitar 5.000 lebih meter persegi dan tanah tersebut diatasnamakan ibu saya. Tetapi ada saudara ibu saya pernah bilang ke ibu saya kira-kira begini. Kak, rumah warisan saya tidak usah dibagi buat kakak dan saudara-saudara lain. Pertanyaannya Ustaz, lalu bagaimana status pembagian warisan tersebut? Sedangkan adik-adik ibu saya telah mengikhlaskan tidak perlu dibagi. Dan apakah tanah warisan tersebut menjadi kendala ibu saya yang telah meninggal? Padahal yang menyetujui atas nama ibu saya hanya beberapa saudara saya, hanya beberapa saudara saja, tidak semua saudara ibu. Yang tidak setuju minta kehalalannya atau kompensasinya. Oke. Baik, itu jawabannya ya. Kalau dari ini gimana nih? Dari hukum kita, Prof. Ya, tadi saya sebutkan ada mekanisme penolakan waris. Ya, memang dikenal. Dan penolakan waris itu harus sudah terbuka dulu warisan. Jadi orangnya itu sudah meninggal dulu, baru bisa melakukan proses penolakan waris tersebut. Demikian. Oke, baik. Selanjutnya. Seorang nenek wafat, tidak punya anak, anak adopsi satu, tidak punya suami, tidak punya punya ponakan dua laki dan perempuan. Sebentar, dari mana neneknya tidak punya anak? Saya lagi setia. Seorang nenek wafat, tidak punya anak. Ada seseorang wafat, nenek wafat tapi nggak punya anak, nenek dari mana dia? Seorang wafat, tidak punya anak. Tapi dia punya anak satu adopsi, ada adopsi satu anak. Tidak punya suami, punya ponakan dua, laki dan perempuan. Punya peninggalan rumah tapi sudah dihibahkan seluruhnya pada anak adopsi. Waktu meninggal, ada uang sekitar 60 juta, perhiasan emas lumayan banyak. Ini bagaimana Ustaz? Beliau punya cucu dari saudara-saudaranya laki-laki, cucu ya? Mungkin ya cucu apa saudara, ini? Saudara anak saudaranya, cucu ponakannya gitu. Cucu ponakannya, silakan. Wallahu ta'ala alam.
yang sudah diserah terimakan sewaktu dia hidup, selesai urusannya, milik si anak adopsi. Yang belum diserah terimakan itu yang akan dibagi waris. Walaupun dia wasiatkan untuk anak adopsinya, batal karena dua waris tidak boleh lebih dari sepertiga. Kemudian 2/3-nya, kalau memang dia wasiatkan tadi, 2/3-nya dibagi kepada ahli warisnya. Dia punya saudara-saudari? Ada. Tidak ada ini disebut. Mohon maaf. Hanya sampaikan beliau punya cucu dari saudara-saudaranya. Saudara dia punya anak. Iya. Punya anak laki-laki, anak laki-lakinya ini punya anak laki-laki lagi. Ini bisa mendapat waris. Sisanya buat mereka dibagi. Oke, baik. Berikutnya, ada seorang ayah meninggal dan meninggalkan seorang istri, 3 orang anak perempuan. Orang tua almarhum tidak ada. Pertanyaannya, berapakah atau bagaimanakah pembagiannya? Pembagian apa? Istri 1/8, anak 2/3. Sisanya untuk asobah. Cukup jelas. Bagaimana selanjutnya, bagaimana jika ada keluarga yang di mana orang tuanya sudah meninggal keduanya dan hanya memiliki anak perempuan? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ya, hampir sama ya pertanyaannya. Keluarga orang tuanya sudah meninggal keduanya dan hanya memiliki anak perempuan. Bagaimanakah cara membagi harta warisannya? Berbeda para ulama, mazhab Syafi'iyah 2/3 untuk dia. Sisanya diberikan ke Baitul Mal Muslimin. Sebagian para ulama dari mazhab yang terkuat, mazhabnya Hanabilah, semuanya buat anak perempuannya. Wabillahi taufik. Waktu sudah habis, Syekh. Waktunya 11:30 kita. Sekarang. Masyaallah. Dan sekarang sudah habis. 11:28. Baik, dari Prof, ada closing statement, Prof. Silakan. Baik, tentang hukum waris memang sedikit rumit gitu ya. Jadi saya sih berharap nanti suatu saat bahwa ada hukum waris nasional yang kemudian bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan, terutama adalah hukum waris Islam harus eksis atau harus dipergunakan. Demikian. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, ada mau kalimat penutup, silakan. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk mengetahui syariat Allah dengan baca Al-Qur'an. Cuma di 3 ayat Allah menjelaskan hukum waris tadi, tidak banyak-banyak ayatnya dan jelas teksnya, tidak bisa ditakwil-takwil oleh siapapun juga, dan tidak ada khilaf Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, tidak ada khilaf. Jadi kewajiban kita mempelajarinya, dan semoga dengan demikian selamat kita dari siksaan Allah, karena Allah mengancam orang yang membagi waris tidak sesuai dengan ketentuan Allah ke dalam neraka, dan sebaliknya Allah masukkan orang-orang membagi waris sesuai dengan hukum ketentuan Allah ke dalam surga. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan yang tidak lama ini memberi manfaat kepada kita. Dan apabila Anda masih punya pertanyaan untuk kedua narasumber, kami persilakan setelah acara ini berakhir. Tapi Ustaz mau ke Tanah Abang lagi, Ustaz ya. Sudah dijemput dari tadi. Wah, sudah dijemput. Baik, ya. Kita tutup dengan melafazkan doa penutup majelis. Subhanakallahu bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Prof. Terima kasih, Pak Ustaz. Kalau